selamat atas kemenangannya di mana pertandingan hari. Jadi pertandingan hari ini memang lawannya kan juga berat, tapi dari dia sendiri berusaha agar dia tidak ada miss gitu. Jadi mainnya bersih. Nah, terus untuk strategi yang dia pakai itu adalah berbagai teknik ya. Jadi dengan dia smash, terus dia drop, sehingga lawannya banyak berlari gitu. Jadi menghabiskan tenaga. Kalau target dia di turnamen ini seperti apa? 今日の大会でターゲットありますか？優勝のターゲットありますか？どこまでターゲットになるんですか？準決勝とか。はいはい。ターゲットを狙う？優勝目指す。やっぱり優勝目指す。 Targetnya dia emang untuk menang di pertandingan ini. Kalau persiapan untuk besok ini kan lawan antara Asuka Takahashi sama Lee Seon. Seperti apa persiapan ini? Asuka no aite wa Asuka san ka Kankoku no Lee Seon sensei de. De, donna junbi yatte masu ka? Asuka no shiai no tame ni. だったらまあショットもあるし粘ってくれるっていうのが長い試合になると思いますし、まあ高橋さんだったら結構上からのショットがすごい上手なんで、そこを意識してうまく自分の得意な球に持っていけたらいいな。jadi kalau besok lawan yang Korea itu juga berat, jadi mungkin bisa gamenya sangat panjang. Dan kalau lawan temannya sendiri Asuka itu, dia bilang pukulan Asuka yang dari atas dropnya itu sangat bagus. Jadi dia juga strateginya dia menggunakan pukulan-pukulan dia yang memang teknik terbaiknya.